Waktu diri gua ngarit, gua salpok sama si pedes-pedes yang sedang main layang-layang, guys. Dan gak taunya layang-layang itu berbentuk kontoru. Maka dari itu diri gua nyamperin itu. Saking penasarannya diri gua pengen itu memperbaiki layangan kontoru itu. Dan itu bentuknya itu sangat sangat menggiling sekali. Sangat goblok sekali itu, pedes-pedes itu. Itu pemikiran dari siapa, ngehe? Dan dia sebenarnya itu kasihan. Kontornya itu gak bisa terbang dari tadi. Diri gue perhatikan dari jauh-jauh. Kontornya itu letoy. Gue samperin, gue gak bantuin dia. Bahkan gue memaido dia. Siapa yang bikin layangan kontoru ini? Padahal dia tuh masih bedes. Ya kalau sekolah mah sekitar kelas 3 SD lah. Kok bisa ya sepemikiran orang dewasa? Sepemikiran gua lah. Itu passion gua banget itu. Layang-layang kontoru. Diri gua juga punya cita-cita pengen buat kayak gitu. Tapi diri gua sibuk menganggur, guys. Maka dari itu diri gua memaido bocah-bocah tengil itu. Dan ini ngerekam sambil ketawa aja.